Ya, luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan buat Teh Meli Goldslow dan juga Cakra kan. Teh Meli, Cakra, bisa kesini sebentar? Oh, ini kita harus ngobrol-ngobrol ini. Masya Allah, tepuk tangan dong sekali lagi dong, tepuk tangan dong. Terima kasih. Teh Meli, jadi... itu banyak penggemarnya. Masya Allah. Jadi jujur aja Teh Meli, sebenarnya dari dulu itu... Aku ngefans banget Teh Meli. Suara Teh Meli itu dari dulu sampai sekarang tuh gak berubah. Tetap khas dan tetap apa ya, tetap otentik gitu. Rahasianya sebenarnya apa Teh Meli? Rahasianya naonnya. Gak ada rahasia, oh, gak ada rahasia. Gak tahu juga saya bisa begini. Itu dari zaman dulu ADC loh Teh Meli. Ya, dari dulu sampai sekarang. Iya loh. Maksudnya. Iya, enggak, maksudnya masih sama suaranya, masih ngefans. Alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah, dan juga ini ada... Cakrakan yang suaranya serak-serak. Luar biasa serak. Juga iya, ini. Iya, ini serak-serak becek ini alhamdulillah. Saya diajarin untuk makan peda sama pete. Iya, ini. Kita berdua senang makan pete. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau suaranya mau bagus kayak Cakrakan, makanannya harus pete. Masya Allah, jadi ya Teh Meli dan juga Cakra ini pas banget ya. Ibadah di bulan Ramadan yang kali ini, aku pengen nanya,
biasanya di bulan Ramadan ini apa yang biasa Teh Meli dan juga Cakra lakukan? Ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini apa biasanya Teh Meli? Kalau saya, semua hal di dalam hidup ini adalah ibadah. Masya Allah. Saya bernyanyi di sini juga menurut saya ibadah ya. Karena menghibur semua warga yang ada di sini dan juga pemirsa Trans TV yang sekarang lagi nonton, itu menurut saya ibadah juga. Masya Allah. Jadi alhamdulillah selama bulan suci Ramadan dari dulu saya ya selalu melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena saya yakin semua yang datang ke saya, rezeki itu ya juga Allah yang kasih, gak mungkin saya tolak. Masya gitu. Allah, luar biasa bijak sekali ya. Ini kalau Cakra kan ini, apa biasanya? Biasanya kalau malam Ramadan ini, puasa malam-malam ibadahnya ngapain biasanya? Sama kayak Teh Meli. Gak boleh sama, harus beda dong. Karena memang Niron. Ya Allah. Jadi ya selain ibadah wajib itu ya, kayak ya. Puasa, taraweh, kayak gitu, itu kan bernyanyi juga kembali lagi ke Teh Meli menghibur dan ibadah ya, juga. Ibadah jadi juga itu. Ya karena saya juga nyanyi jadi ya itulah juga sama kayak Teh Meli. Nah itu dia untuk Teh Meli dan Cakra ibadahnya ya. Adalah menghibur. Ya. Yang ya. Di rumah jangan lupa salat tarawih dan ngajinya ya. Jadi pas betul. Banget Teh Meli dan Cakra biar ibadah di bulan Ramadan kita lebih afdol. Mendingan sekarang kita lihat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Salim Bahanan. Serta sari tilawah dari sahabat saya Dewi Sandra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi
barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Aduh. Gimana, Alhamdulillah Fik? Ya, Cak. Tadi kayaknya pas dengar pengajian, hah? Langsung tenang. Tenang ya. Damai. Damai gitu. Ya. Dengerin ayat Al-Quran dilantunin langsung rasanya nyaman banget ya, Masya Allah. Iya gitu, kayaknya tenang, damai. Makanya tadi juga aku udah deh, aku udah evaluasi lagi. Ternyata kalau habis buka puasa itu makannya jangan kenyang-kenyang kayak tadi, Cak. Pintar, berhenti sebelum kenyang. Betul, berhenti sebelum kenyang. Kalau ibadah kan kalau lapar gak bisa diukur kalau kita harus kenyang terus. Iya benar. Eh berdiri yuk, capek duduk mulu dari tadi. Iya, Cak. Terus habis itu? Iya, habis itu aku jadi kayak punya rasa kesadaran diri. Jadi kalau besok nanti puasa lagi, aku gak langsung terlololoh untuk ngumpulin makanan-makanan buat aku makan. Ya udah seadanya aja aku nikmatin, yang penting kan berbuka dengan yang manis ya, tadi, ya kan? Terus habis itu kan badannya ini udah di stop nih, udah puasa itu kan buat kayak ngeluarin kotoran-kotoran, detoksifikasi badan kita. Betul. Jadi makannya juga harus pelan-pelan. Iya. Nih bagaimana nih di sini? Hari ini bagaimana tadi pada puasa enggak? Alhamdulillah. Amin. Terus kalau malam tadi yang buku yang kamu dibaca di belakang tuh apa? Kalau malam gimana? Iya, jadi kalau malam itu harus banyak aku isi dengan ibadah juga, Ca. Nah tadi. Gitu, karena ibadah di malam hari ternyata Masya Allah ya nilainya. Betul. Eh by the way, istri kamu gimana? Istri kamu rumah tangga gimana? Pasca menikah, pernikahan aku kan baru nih. Ya, namanya terus? Juga pengantin baru. Wah, Masya Allah, pasti ketawa-ketawa terus dalam rumah tangganya ya? Iya, seneng. Istri aku tuh udah cantik, udah baik, bijaksana, tapi... Tapi kenapa? Apa? Tapi dia galak. Galak? Tapi dia galak, suka marahin aku, terus... gak boleh. Itu namanya tuh gibah, gibah tuh gak boleh, fitnah sama gibah itu gak boleh. Ngomongin orang lain aja gak boleh, apalagi ngomongin rumah tangga sendiri, ngomongin istri gak boleh. Kecuali kamu ngobrol sama orang untuk mencari solusi, gak boleh, Fik. Iya, tapi kan aku dimarahin terus, Cak. Gak boleh, makanya itu Islam itu kan agama yang penuh kasih, penuh damai, supaya memuliakan manusia-manusianya, supaya kita itu saling mengasihi, menyayangi. Makanya kamu kalau punya mulut itu, jangan pedes kayak sambelado. Hah, sambelado? Iya. Ayo ting ting dong sambelado. Selamat malam semuanya. Sambelado, sambelado, terasa pedas, terasa panas. Sambelado, sambelado, mulut tergetar, lidah tergoyang, cinta boleh terasa panas. Rasa jujur cuma dirinya saja. Oh.
yang suka nanya, apa sih kelebihan dari Wardah Exclusive Matte Lip Cream? Ada 18 pilihan warna, keren-keren banget warnanya. Ini lucu-lucu ya, pas untuk acara apapun. Dan yang paling penting, ini loh, warnanya tuh pekat banget, bertahan lama, dan no transfer. Apalagi sekarang aku lagi pakai varian Reddictive, Mbak. Aku pede loh, pede karena di atas panggung dimanapun gak berantakan, beda sama lipstick lainnya. Tapi ya Mbak, apapun warnanya menurut aku nih, yang penting senyum. Senyumnya mana? Kalau senyum kan pasti cantik. Senyum kebaikan, senyum ketulusan, dan senyum bersyukur. Color your life with Wardah Exclusive Matte Lip Cream.